Ini nyala ya, 1, 2, 3. Kalau ini bisa hijau berarti pas larinya ke situ. Bismillah, 1, 2, 3. Wah, alhamdulillah. Coba birunya nyala juga ini. Kita coba masukkan ke layar. Sebentar. Baik, langsung saja ini ada PS2 masuk, kondisinya sudah terbuka seperti ini ya. Ini kerusakannya seperti ini. Katanya nggak bisa dihijau. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengalami, barangkali ya, ada teman-teman yang mengalami ini seperti ini rusaknya. Nyala, kelihatan? Nah, dihijau itu nggak bisa. Cuma kelap kelap gitu ya. Nah itu kelihatan, nah itu bisa dekatkan. Nah, jadi dia tidak bisa merah, tidak bisa merah, tidak bisa hijau, salah ngomong goblok. Dah, berarti PS ini ada yang short short seperti meteran itu. Kalau short antara main dan plus, kalau konslet meteran jelek plus menu ya. Saya gitu cek. Multi. Nah, semuanya ya. Dicek cici. Bios aman. Nah, ini kapasitor short ya. Nah, sebentar. Ini kapasitor bagian sini sob, tapi kita harus cari jalurnya bawahnya. Coba barangkali kapasitor sini juga sob, elko juga sob, harusnya nggak bunyi ya. Untuk elko dan kapasitor itu harusnya nggak bunyi. Kita coba angkat elkonya dulu. Ini bagian sini kan short ya. Saya coba angkat elkonya dulu. Lalu kita cek lagi. Wah, masih bunyi. Kalau kondisi masih bunyi berarti belum terpisah antara shotnya itu ya, main plus. Sebentar, pokoknya harus agak sabar, kuncinya sabar. Coba tak angkat singkir. Nah, ini coba tak cek mana. Ini sudah nggak ada bunyi ini. Mudah-mudahan ini ya, bagian sini aman ini. Oke, nampaknya aman. Sebentar ya, tak kembalikan elkonya ini. Untuk pemasangan elko ini harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, meledak atau ngempos. Sebentar, sebentar. Ini tak geser sini. Coba tak cari ke. Tak terawang dulu pakai kaca pembesar ini. Ukurannya berapa? Waduh, nggak kelihatan. Sebentar, sebentar. Harus diperhatikan ukurannya ya. Tak cuci dulu.
coba saya pasangkan ya. Posisi jangan sampai kebalik. Udah. Jangan langsung dicoba. Soalnya ada IC ini. Nah ini ya, perhatikan. Ini namanya IC apa ya? IC laba-laba apa ya? Soalnya ini dekat sini. Nah ini. Kita dinginkan dulu. Tunggu sebentar. Wih. Belum agak dingin, tapi kita sambil cek dulu. Bentar ya. Nah, ini sudah enggak ngesot lagi nih. Bagian elko aman. Main plus aman. Ini nyala ya, 1, 2, 3. Kalau ini bisa hijau berarti pas larinya ke situ. Bismillah, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Coba birunya nyala juga ini. Kita coba masukkan ke layar. Sebentar. Alhamdulillah. Ini juga tidak blank ya. Saya ulangi. Tapi gambarnya agak naik ini. Kelihatan nggak? Iya toh. Sebentar. Ini mungkin metriknya ini. Setting pakai stick. Setting anggo stick, saudara-saudara. Siapa stick? Cuci loro telu, tahan. Segitiga bulat. Oh, pantesan dia lari kepal. Kita alihkan ya. Off-kan saja. Siap. Sudah. Mudah-mudahan udah. Nah, ini udah di tengah ya. Kelihatan? Sekarang kita coba tes game sebentar aja. Sebentar. Cirolu. Takai kibas semen ora mati dhewe. Oke, alhamdulillah buat pun juga lancar ini. Wes, gini aja dulu. Semoga bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang ingin servis ke tempat saya juga bisa. Kalau bingung bisa tinggalkan kontak di komentar atau masuk ke Messenger Oskim. Messenger klik. Udah. Terus ketik pencarian itu loh, OOS game. Udah, nanti ketemu saya di sana. Lokasi Klaten, Jawa Tengah. Saya tutup dulu. Assalamualaikum, salam saudara. Dadah.